Baik, buat julung kalinya, Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi Legasi mengadakan acara larian bertujuan menggalakkan masyarakat beriadah sambil beramal. Acara ini juga bertujuan bagi menyampaikan sumbangan kepada Tabung Bersamamu TV3 dan Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia NASOM. Kita bersama wartawan Nur Syuhadah Marzuki langsung dari Taman Botani Putrajaya untuk mendapat butirannya. Syuhadah, apakah kelainan yang ada pada acara larian untuk kali ini? Di Hotel Marriott Putrajaya untuk dua. Terima kasih Azariah Tagayadi, Sri Pentas. Pernyataan seramai 26 orang kurang upaya antara kelainan yang ditampilkan dalam acara Legacy Run. Legacy Run dibahagi kepada dua kategori iaitu 10 km dan 3 km disertai oleh pelbagai lapisan usia dan masyarakat. Untuk perincian lanjut mengenai Legacy Run yang julung kali diadakan ini, saya bersama setiausaha Legacy Dr. Muhammad Hakimi. Okey doktor, assalamualaikum. Selamat pagi. Doktor, apakah perincian mengenai Legacy Run ini dan apakah kelainan yang cuba ditampilkan? Terima kasih TV3. Saya kira yang paling utama, nama pun Legacy Run, kelainan yang kita cuba tonjolkan ialah macam mana kita menikmati kehijauan yang ada di Taman Botani ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, tujuan kita untuk mengeratkan silaturahim bukan seperti mana lari yang lain. Dan kalau kita lihat, ahli-ahli keluarga dapat berkumpul di sini. Kita juga ada sini pemeriksaan kesihatan, persembahan badut yang mana sesuai untuk mengeratkan tali silaturahim kekeluargaan. Selain itu juga, Legasi Run juga menonjolkan dari sudut bagaimana kita menghargai golongan kelainan upaya yang istimewa. Kita juga ada peserta daripada cerebral palsy. Kita juga ada peserta daripada Persatuan Autism Malaysia dan kita juga bekerjasama untuk menyumbang kepada Tabung Bersama TV3 dan dengan harapan para peserta larian akan dapat bukan hanya larian, berlari tetapi kita juga dapat menyumbang kepada golongan-golongan istimewa ini. Baik, terima kasih Dr. Hakimi. Selain daripada pelbagai aktiviti, selain daripada larian, pelbagai aktiviti lain juga ditampilkan dalam Legasi Run ini. Aktiviti membabitkan karnival kekeluargaan. Antaranya adalah Salsation Fitness, aktiviti mewarna, persembahan badut, pemeriksaan kesihatan serta gerai-gerai jualan makanan. Itu sahaja laporan saya langsung dari Putrajaya bersama Azariah Tagaya di Sri Pentas.